Ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita lagi bersama si Gembrot dan si Gembrit, teman-teman. Lihat di bawah saya ada si Gembrit. Dan itu si Gembrot. Panggil Seps. Brot, sini Brot. Sini Brot. Brot, sini Brot. Tuh, lihat. Brot. Soalnya dia udah jarang di syuting. Lama banget enggak pernah di syuting. Nah, Gembrot sini main. Kita nge-vlog lagi nih, Brot. Nih, biasanya si Gembrit enggak suka kalau kedatangan si Gembrot. Lihat. Badan si Gembrit, lihat, teman-teman. Langsung bengkok. Badan si Gembrit langsung bengkok. Ini teman-teman pasti enggak tahu ya, yang ini nih. Ini namanya Gembrit. Ini namanya Gembrot. Gembrot udah tua sekarang. Berat badannya dikurangin. Soalnya enggak terlalu obesitas, kasihan. Ada Asep Watak. Ini merah juga ya. Oke, teman-teman. Kita bingung, kita mau ngonten apa, atau bawa ke sawah atau gimana nih. Soalnya kalau bawa nih berat banget nih. Itu Gembrit. Ini Botak. Dan saya juga punya biawak satu lagi. Ini dia. Ini kecil. Kalau ini ukurannya kecil. Tuh. Kayaknya agak kecil ya. Jadi saya senang banget sama Paranusalpator, apalagi biawak Jawa ya. Cuma kecil. Ini apa nih? Apa? Gembrot. Nih teman-teman. Tuh. Ini motor saya. Lihat. Oh, gede banget. Gede banget tuh. Jadi si Gembrot itu udah gak bisa kemana-mana. Hei. Mau kemana, Bro? Dinosaurusku. Oke, teman-teman. Ini dinosaurus itu. Jalannya juga susah banget ya. Kegedean. Halo. Oke, teman-teman. Ini
Jadi cara ngebersihinnya seperti ini. Ketika dia modal atau berak, tinggal kita banjur. Minum. Monitornya lagi mau shedding. Seperti ini teman-teman, kita sampoin. Ini sampo itu lembut ya, kayak seperti sabun. Ini ya, wow, biar cantik. Padi mandi mah bersih kan, nggak bau amis. Oh, maju sini, berat. Maju sini berat. Ya. Bersihkan. Tuh teman-teman, habis mandi badannya harum, dia langsung mau tidur teman-teman. Oke, Sa, kanebo Sa, mana Sa? Yep. Sok, 8. Jadi agak susah ya sekarang mah. Udah tua mah. Ngelihat. Oke. Ya. Ini ya. Diam ya. Keren. Oke, teman-teman. Keren banget. Lagi anteng. Bentapan. Kuma manehana wae yo. Tinggal kita jemur. Kita jemur di mana, Sep? Di belakang ya. Bawa coba. Kita jemur di belakang, teman-teman. Ini si gembrit juga mau keluar nih, kayaknya nih. Belakangnya jemur. Yuk. Kita jemur di sini.
Makasih, Kak. Ayo ke bawah ya. Hah? Ini sak buruk. Go. Kita jemur di sini. Bagus. Si gembrit kue nama dia jemur di dia. Tidak ke kamar. Itu jangan. Habis dimandiin langsung jemur. Terus ini kabel dita. Terus tangkapin dia dita, tangkap ya. Tapi kan ada bakal anteng. Tepen. Gimana sih itu poe di situ mau bisa cicing. Tuh, teman-teman, jadi enggak bisa diam ya. Kayak ya, anak bayi. Nih teman-teman, jadi si gembrut itu kalau jemurnya tuh harus sama kiper. Jadi udah kebiasaan kiper harus panas-panasan, makanya kiper saya tuh mukanya hitam. Ireng. Tapi tenang, gaji gede ya. Ireng. Jadi kalau di pepende ya, kalau bahasa Sunda mah harus di pepende. Jadi si gembrut ini harus di pepende biar dia ngantuk, biar anteng. Seperti ini cara ngejemurnya, jadi beda ya. Mas kayak gitu tangannya juga lihat ya, tuh gede banget. Dan ini ada botak lagi. Ada botak lagi. Botak. Ada botak lagi. Saya coba keluarkan, Sak. Nah, teman-teman, kayaknya cukup sampai di sini kegiatan hari ini. Kita udah bersihin kandang, ajak main-main olahraga, terus dimandiin, habis itu dijemur deh. Pokoknya ditunggu aja video selanjutnya, kita petualang sambil bawa binatang peliharaan. Ya udah teman-teman, cukup sampai di sini. Besok kita lanjut lagi. Oke, yaudah. Ini teh masuk enggak sih? Takutnya masuk. Oh, coba. Oh, semuanya berhasil. Tuh.